Woi dok, asik Modo sudah ada yoi. Apa kabar Ah, dok? baik, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Buka buka pakai apa tadi? Ah, tadi buka pakai air putih. Oh ya, air putih Atau doang. ya. Teh atau air putih, Pak? Yoi sih sehat sih. Gue buka pakai pempek. Pempek. Ekstempe. Pempek. Iya, juga. Ada muti tuh dikasih Mana muti Muti? atau Wah, oh gila, Muti. tadi ada siapa lagi tuh Acong. Wah, Modo abis mandi wajib nih kayaknya. Oh iya, kayaknya wajah lo seger banget Panas dok. banget seharian, saya mandi lagi 3 kali ku mandi. Iya sih, panas banget sih hari ini ya Acong. Aco. Aduh, lo lo sehat-sehat aja semua Sehat, dok, semua alhamdulillah jaga sehat-sehat. kesehatan ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Bocil-bocil sehat Sehat. semua ya. Lo kita udah berapa lama nih? Dua bulan lebih loh kita masa Iya, pandemi ini. dari Maret 20 berapa? 25 ya, kita masuk kandang ya. Kalau gua sih si kios mulai tutup dari tanggal 16 Maret. 16 Maret udah tutup ya? 16 Maret udah tutup. Benar-benar tutup tuh. Dan seminggu sebelum dari awal Maret kita udah mulai cancel, udah mulai postpone Iya, iya, kegiatan iya. tuh. Nggak tahu sampai kapan. Yoi. Nah, tadi jadi kegiatan lo selama pandemi ini ngapain aja, Dok? Banyak buat musik kah atau gimana? Iya, kemarin sempat live-live session kan kayak gitu juga, live-live session, terus sempat collab juga sama Danila, terus apa lagi ya? Ya, banyak di rumah, tapi banyak ini gue spend, justru banyak absorb yang gue nggak bisa absorb sebelumnya, kayak gue bisa baca buku, ya, nonton film, dengerin album sekarang selesai. Iya, Iya, mantap nggak ya. ada alasan. Iya, lo kan suka baca buku dong sebenarnya. Jadi waktu yang tepat sekarang ya buat menghabiskan bacaan-bacaan lo itu yang nggak pernah lo baca Iya, sebelumnya. iya. Nggak ada waktu Iya. pasti. Banget, gue sering banget tuh browsing bioskop. Kita udah di Tokped sekarang. Jadi lebih Oh, gampang udah ada. aja. Sering. Udah ada. Jadi lo bisa gampang nyari ya. Kalau di Instagram kan susah nyari ya. Untuk Tokped lebih gampang. Racun, racun. Racun. Oke dok, lo mau bawa lagu apa pertama dok? Nah, lagu apa ya? Ini biasanya sih gue selalu bawain lagu ini. Judulnya Naked. Iya kan? Kalau manggung, Make it down. langsung aja kali saya. Ya. Ini kedengeran kan? Langsung aja. Kedengeran. Coba tes. Kedengeran kok. Lo mau main juga nggak? Baru. Anjir, gue gak bawa keyboard gue. Ntar delay, delay, susah delay. Ya udah langsung ya. Ya, siap, sikat. Thank you.
Gue jadi ingat masa-masa ini, Dok, baru buka kelas tuh tahun 2018-an gitu sampai awal 2019 tuh gue playlist gue tuh sering banget masangin Raja Kelana dari awal sampai habis. Asik. Hampir tiap hari lo tanya Vino tuh atau yang ya di kios seberapa sering gue pasang Raja Kelana. Soalnya buat buat tenang. Buat tenang ya. Buat hati tenang. Lo emang perlu ketenangan, Pak. Yo, buat ketenangan banget tuh. Gimana sih? Terus omong-omong, jadi gue jadi inget ini, Dok. Gara-gara gue lagi sering nonton video-video reaction gitu. Lo tahu istilah ini nggak sih? Blue-eyed Tahu song. dong, gue Blue-eyed. Nah, tahu lah, tahu kan. Jadi gue jadi kepikiran pas lo main tadi, gue udah kepikiran. Kalau ada blue-eyed soul, mungkin kalau buat lo jadi brown-eyed soul. Azim brown eyed soul. I'm brown outside, I feel ini apa? Apa ya namanya? Sipit tapi sipit bahasa Inggris ya? Spin. Aduh, kok gue lupa spin apa? Split spin spin. Aku aja lupa. Iya, itulah spin sipit eyed soul. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu Blue Eyed Soul itu Blue Eyed Soul adalah istilah buat lagi bagi oleh orang kulit hitam African American slanted African American untuk penyanyi-penyanyi bule orang putih yang punya soul yang nyanyi kayak orang hitam yang ya, soul. Musiknya nge-soul. Kayak siapa itu siapa ya? Kayak Righteous Brothers. Ya Righteous Brothers. Hall & Oates. Bobby Caldwell. Ah, yoi. Jadi sampai ada tuh sampai gue baca sampai sampai gini loh.
sampai ada orang ngepost orang hitam sampai bilang the day I found out Bobby Caldwell was not black. Jadi selama puluhan tahun dia kira Bobby Caldwell itu orang hitam, soalnya dari kecil kakeknya itu suka denger, oh dengerin Bobby Caldwell, Bobby Caldwell. Jadi dia selalu mikirnya orang hitam, padahal orang ternyata putih. Ya, lu sih. Gitu. Wah, ada Ivy League merch online nih. Siapa nih? Nah, terus berarti kan bulan lalu tuh lo ngerilis Bila 80s Fashion tuh, gue dengerin tuh anjing keren, keren banget. Iya, dan Bila. Ada proyek baru apa lagi dong? Apa ada rilisan baru-baru lagi dalam waktu dekat? Ya itu jadi dan Bila 80s Fashion kan di remix sama Pablo Picasso gitu. Itu jadi satu macam apa ya? Sebagian dari rangkaian beberapa rilisan nih yang kita rencanain. Kebetulan besok banget nih rilis lagi remixan baru besok. Nah, yang besok itu lagunya yang tadi Taker bocoran ya. Di remix oleh Bottle Smoker. Oh, Bottle Smoker. Yeah. Lagu apa? Naked, Naked. Oh, Naked. Oke. Okay. Naked Power. Ah, gue pikir orang Padang serak Bobby Caldwell Caniago bisa juga. Bisa juga. Bobby Caldwell Caniago bisa juga. Bobby Caldwell Caniago. Jadi itu proses remixnya dari sejak kapan dari My Bottle Smoker? Awal mulai kenapa bisa terjadi remix? Awal mulainya emang dari apa Pablo Picasso. Gue kenal dari manajernya. Tahu rilisan-rilisannya, terus ya ngobrol-ngobrol bikin remix. Kita tentu ini mau bikin remix lagu dan Bila yang dipilih gitu. Terus emang kita bikin rencana untuk rilis kalau beberapa lagu lama itu dirilis versi remix gitu. Nah, satunya di Bottle Smoker. Benernya sih pengerjaannya sendiri nggak terlalu lama. Gitu. Nggak terlalu lama ya. Penasaran kan kayak gimana? Penasaran gue terutama karena Bottle Smoker sekarang ini dia banyak pakai field recording, karena itu dia ada di tamu di workshopnya ngobrolin tentang field recording, jadi mereka banyak menggunakan rekam suara-suara di outdoor gitu, sampel-sampel ya, terus dimasukin lagi sampelnya diperekam sendiri, dimasukin di rem, di kasih yeah. Macam gitulah. Nah ya itu dia becang gitu. Yoi, nah gue nggak pernah kepikiran sih kalau lagu lo bakal di remix sama Bottle Smoker. Pokoknya ditelanjangin deh. Oh ya, mantap. Oke, lo mau bawa lagu kedua nggak dok? Boleh dong. Boleh ya, oke. Kayak orang pada nggak sabar nih dengerin lo. Jadi jangan gue bawa ini dari soundtrack. Dari soundtracknya Jumbo Tumbindaku, bukan Akadis, lagi bukan Akadis, dunia dari seberang. Oke. Thank you.
Dari seberang oleh Monogastaro di ada di album OST Kucumbu Tubuhku ya. Eh Kucumbu Tubuhku. Ya. Gue suka kadang-kadang suka ketukar tuh Kucumbu Tubuh Indahmu sama tubuhku membiru. Ah iya membiru. Berarti yang si remix Naked itu akan ada di semua kanal ya, digital ya berarti ya. Pada malam nih jam 12 harusnya udah. Pada malam nih jam 12 harusnya udah. Kalau iTunes sebenarnya lebih cepat bisa jam 10. Oh ya, gitu ya. Jam 10 jam 11 sudah ada. Colong start deh. Colong start. Nah, kenapa Hasib suka colong start? Karena dia tahu iTunes suka ngepost cepat. Benar ya. Atau sih duluan. Gue udah dengerin nih Abu Sinestesia, gue udah Abu soalnya itu lebih cepat 2 jam oh, sejam 2 gitu. Jam. Mungkin dia waktunya waktu bagian mana kali ya? Iya mungkin. Terus tadi ada yang nanya dok, kalau katanya ada yang bilang kalau berkenan semua lagu yang diremix di Raja Kelana dibuatin format fisiknya. Wah cakep tuh ya. CD apa? Udah ada berapa dok? Baru nih yang kedua. Udah ada berapa lagu dari? Baru kedua ya. Boleh juga. Mungkin iya. Yeah. Tinggal dicari aja siapa yang remix tuh. Jadi lu gimana nih serakan selama ini? Gua selama ini ya kita akhirnya kan kalau karena kios tutup, kita tetap jualan ini terus jadi anak-anak kita jadi ada yang ngurusin masukin produk-produk foto ke Tokped, makanya akhirnya Tokped bisa jalan nih, bisa kebuka. Terus ada yang ngurusin lain-lain, terus kita mentransmigrasi lah cara yang offline ke online. Yang offline terus ke online. Nambah beberapa, jadi kayak show chaos nih kan sebenarnya ada di offline. Ya. Jadi kita buat online, dan malah jadi hampir setiap malam gitu. Terus acara-acara lain yang nggak pernah nggak bisa dilakuin secara offline, contohnya masak ya. Soalnya kan kita nggak punya masak kios kan di kita nggak punya dapur kan, terus lumayan berbahaya kalau pakai api. Ya. Tapi kalau lo di rumah lo sendiri, lo udah tahu perkakas lo selama itu tuh, jadi kita bisa nonton di kenyamanan rumah kita masing-masing lah kalau lo masak. Iya. Terus nggak perlu ada nggak perlu bantuin nyuci.
Nyuci piring. Ya, butuh bantu nyuci, betul. Kita tinggal enak-enak aja ngobrol-ngobrol nongkrong kang kaki kali ya. Oh iya, oke, bagus sih. Cuma gak enaknya nggak bisa nyium baunya aja. Boleh tuh kalau dikirim. Boleh tuh kalau dikirim. Lame, taruh di... Iya. Ada yang bilang juga nih, merchandise yang Mondo masukin ke Tokpet-nya Kios Ojo Kios dong. Udah, sedang proses. Nah, Iya, akan segera dimasukin. Tenang, tenang. Lagi dimasuk-masukin nih. Kemarin baru buku dulu. Ada sekitar 1.200-an judul kali ya. Habis itu kaos, RK, terus sama lagi-lagi lain semua ini. Habis itu akan CD semuanya. Pokoknya lagi dimasukin. Setuju katanya. Oh, iya. Kata Didik, yoi. Didik juga lagi sering buat itu tuh, doi, review-review album. Sama Vino. Berarti ini juga ya. Nah, ya masih lama nih ya, udah pengen aja berangkat gitu ke UJPS. Berangkat gitu. Nah, kalau lo mau beli kopi Keos bisa. Ah, kopi bisa lo ya berarti. Bisa, kita punya kopi 1 liter. Wih, canggih. Yoi, bisa buat 5-6 gelas tuh. Ya, mau kopi masa kini kan semua pada buat 1 liter ya. Emang benar sih 1 liter, jadi lo gak perlu bolak-balik beli. Iya, iya. Langsung 1 liter juga. Dan beli ke tuh pas, gak terlalu banyak. Kalau kebanyakan takutnya gak habis, bali-bali mubazir. Tapi 1 liter oke lah, buat masukin ke kulkas bisa tahan semingguan. Sehari habis lah. Anjir, kagak sah. Dua, tiga hari, gue 3 hari gue, kalau satu botol dua, sendiri. Dua hari lah, dua hari lah. Nah, terus jadi selain selain remix besok yang akan dirilis segera, apalagi dong ada rencana-rencana lain nggak buat lo Mondo Gascaro ngelakuin apa aja misalnya? Iya, ada rencana sebenarnya kalau maksudnya di luar remix ini kan akan berjalan beberapa bulan juga gitu ya. Di luar itu sebenarnya ada plan yang waktu itu ke pending juga sih gara-gara pandemi ini. Kan terakhir sebelum pandemi kita sempat buat konser judulnya ini Silent Way di ada di Sadihara. Ya jadi ya, konsepnya kita mendengarkan konser pakai headphone gitu, benar-benar silent. Ya rencananya tuh jalan beberapa titik tadinya, tapi memang ya, karena ada COVID ini ya harus di pending. Nah makanya kayaknya semua lihat plan-plan ke depan tuh banyak yang mesti lihat nanti gimana lah setelah lebaran atau setelah bulan Juni ini. Okay. Kalau misalnya kayak iya paling yang dadakan gini ya, jatuhnya improvise, banyak improvise gitu. Iya. Soalnya gue asli kenapa gue kelewatan konser yang in the Silent Way itu tuh jadi gue nggak ngeh kok itu konsernya lo pakai headphones. Ya gue pikir ini wah ini keren juga nih posternya. Cuma terus gue nggak ngeh gitu. Terus setelah acara setelah selesai gue baca di berita, oh lo konser pakai headphone, ya miss nih gue. Gue soalnya kan kayak lo tonton di YouTube kayak si siapa Snarky Papi atau apa gitu ngelakuin. Ya ya ya. Sampai gitu ya belum dana gitu. Iya. Ada yang nanya nih Mas Mondo, mau nanya dong ada apa ada rencana untuk buat scoring film lagi? Sekarang lo tanya sama orang film ya, kapan rencana buat film lagi? Kapan syuting? Jadi kayak oh, sekarang gawat, ya? Lo mau nonton film bagaimana caranya ya? Jadi kemarin gue dikirimin ada poster akan dibuka ke sinema apa? Drive-in ya. Ini. Tapi kan drive-in juga kita keluar nggak sih? Tapi kan iya sih. Lo di nonton dia. Iya tapi ada maksudnya potensi mungkin dalam waktu dekat ini potensi keluar ngerokok. Ya gitu. Maksudnya akan jadi kerumunan mobil juga gitu. Iya. Bulan lalu sih ada musisi Denmark tuh yang ngelakuin konser. Lewat mobil juga, jadi dia orang penontonnya harus di dalam mobil nonton, terus suaranya dimasukin ke radio FM, ke gelombang radio FM. Oh dari dalam mobil, jadi
audionya di mobil nggak pakai speaker? Enggak, audionya di mobil. Jadi dia orang tetap ada panggung main dia, tapi semua keluar audio outputnya tuh dimasuk ditransfer masukin ke gelombang radio FM. Canggih juga ya. Oh itu di orang Denmark. Ya, tapi itu sih ya kalau kalau film itu. Mungkin nggak tahu juga sih syutingnya serak yang gue bingung. Iya. Iya kan? Kalau tadi sore kan gue baru ngobrol sama Baby tuh, kata Baby dia masih ngerjain dua film sama satu series karena mungkin udah jalan sebelumnya. Ah, udah post pro gitu kan. Udah post pro, tapi kalau yang mau pada film baru ya bener kata lo, gimana cara tanya orang film syutingnya gimana? Iya, kecuali ya di rumah masing-masing. Kecuali filmnya film apa ya? Film kartun atau ya kayak gitu. Iya, animasi lo ya. Animasi ya, nggak melibat, nggak shoot di luar gitu atau di mana melibat banyak orang. Ya akan sangat terbatas sih, akan sangat apa namanya jadi kayak ya terbatasi banget di konsep film yang lain. Itu. Sandra. Ada siapa sih? Sarah apa kabar? Sarah baik. Alhamdulillah. Ada itu tuh ada XG plug tuh. Mana XG plug? XG plug ya? Gue iya gue XG plug. Aduh. Tapi selamat dong buat lagu buat soundtrack Kucumbu Tubuh kamu menang piala. Alhamdulillah. Sedangkan saat itu nominasinya berat-berat loh. Iya, ya lumayan sih kalau yang masuk terus di segala. Alhamdulillah sih. Nih dari Didik nanya, untuk materi album berikutnya apakah setelah kesuksesan perilisan lagu Ber sama legendaris Jamain akan sekalian dilanjutkan dengan kolaborasi dengan musisi legendaris Indonesia lainnya? Oke. Belum tahu sih. Sebenarnya belum tahu kalau akan ada kolaborasi sama musisi legend lainnya. Tapi kemarin aja bisa kolaborasi sama Tanterin itu rasanya apa luar biasa gitu. Pressing walaupun selagu gitu ya. Kayak bisa ketemu langsung sama orangnya terus suaranya bayangin aja ada yang gua bikin. Terus apa ya? Ya keluarnya dari suaranya beliau gitu. Kan biasanya gue denger suaranya Tanterin di kaset. Terus sekarang ya dinyanyiin lagu gue. Terus ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan aja sih ada apa namanya? Ada kelanjutan. Iya kan kayak waktu lo buat ngobrol-ngobrol di kios tuh tentang musik Indonesia jazz, pop jazz Indonesia era 80-an. Awal-awal tuh era pertengahan 70-an, 80-an kan. Itu kan salah satunya albumnya Tanterin Jamain. Yeah. Api Asmara ya? Apa? Iya. Api Asmara ya. Bung Arena juga nih, Bung Mondo, Komorebi lagi ngapain? Udah bisa ngapain aja? udah gede, udah mau bentar lagi SD. Udah bisa ngapain? Udah banyak lah. Siapa itu? Tapi dari semua banyak emosi Indonesia yang lain nih, setelah Tanterin Jamain ada lagi nggak yang ingin lo ajak kolaborasi? Belum tahu sih, serah gue biasanya sih mungkin ngalir aja gitu ya. Kebetulan ditemuin, kebetulan di apa ya? Ya dia ditemuin lah gitu ya, bahasanya. Wah nih kayaknya suratan nih, terus obrolannya nyambung lanjut ke apa? Bikin satu karya bareng gitu ya gitu aja sih, gue nggak pernah nyari album sama siapa ya. Jadi waktu kemarin sama Tante Rinjamain prosesnya begitu juga kurang lebih begitu, yang penting kan awalnya ketemuan gitu, karena kan Sarah kan anak Sarah sama anaknya Tante Rin tuh atau alma mater lah, dia sempat kontak-kontakan gitu. Terus wah si Mondo kan doyan yang buat Tanterin Jamain gitu. Gue temuin aja apa gitu kali ya. Terus akhirnya janjian lah makan siang. Kan gue kaget ya.
makan siang. Ya ngobrol-ngobrol aja biasa gitu. Gimana cerita-cerita musik, pengalamannya kantorin, terus gimana zaman sekarang musik ya kayak gitu. Ya akhirnya ya jadi kayak kita bikin bareng aja. Ya intinya kalau chemistry-nya nyambung, terus emang emang apa ya? Kayaknya kalau kita buat sesuatu ini apa ya bisa menjadi apa ya suatu apa ya bukan panggilan nih kayak oh kita harus bikin ini nggak bisa nggak gitu loh kayak gitu sih kayak semacam destiny gitu gue nggak mau nyari nyari nih kalau oh ini sama dia nih ya kayaknya kalau gue sama dia nih oke okay nih ntar oke okay. Itu terjadi secara alami aja berarti ya biar karena alam yang yes, melakukan gitu. Oke, okay, mau bawa lagu berikutnya? Boleh. Oke. Oke ya. Lagu apa nih? Dan bila. Bila silakan teman-teman tulis tanda apa tepuk tangan di bawah kolom komentar.
Gitu. Mantap, Cok. Kisra ya. Ntar lagi udah lebaran nih lo, udah persiapan apa aja nih? Ya lah, ini apa? Beli kue, ya. Iya. Apa tuh? Iya, beli kue. Didik nulis liriknya. Wah, mantap. Wah, mantap. Wih. Loh, makasih banyak ya, itu lagu Ya, terakhir berarti itu ya terakhir dari buat malam ini. kita malam ini. Thank you. Terima kasih banyak buat Mondo. Semoga lo tetap sehat sama Siap. Sarah juga sama semuanya. Bocil-bocil tetap sehat. Siap. Siap. Thank you, Sa. Thank you, Ojo Chaos. Yoi. Semoga. Makasih juga buat Semoga sehat semuanya di rumah masing-masing ya. Anjing, ada yang nanya lebaran open house, Kak? Ya, mana ya? Open house rumah masing-masing. Pintunya di open aja, cuma nggak ada yang datang. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin, udah nanya-nanya, udah komentar. Terima kasih. Kita kios akan istirahat dulu sih kegiatan online-nya mungkin mulai hari Jumat atau Sabtu Sampai lebaran ya. Sampai Rabu, sampai Kamis depan lah, atau Rabu Kamis depan. Oke. Jadi kita istirahat. Kita istirahatlah dulu. Sampai jumpa, Dok, di semoga kita segera jumpa kontak fisik. Yo, kontak fisik. Jadi kita udah gua ketemu orang itu kayak yang biasa kan apa kos atau apalah gitu udah nggak bisa nih. Susah nih. Oke, selamat lebaran semuanya juga, sehat terus. Ya, yep. Siap. Thank you. Yo, selamat malam semua. Dadah. Yang udah nonton, dadah.